Dan ahli Parlimen Kuala Krai, Dr. Hatta Ramli, diminta merujuk ke Mahkamah Tinggi Syariah Kelantan dalam isu bai'ah talak tiga yang dilafazkan beliau pada pilihan raya umum lalu. Timbalan Mursyidul Ampas, Dato' Ahmad Yaakob, mengesahkan lafaz taklik yang dibuat ahli Parlimen Kuala Krai itu terpakai, sekaligus menganggap hubungan beliau dengan isterinya terbatal. Tegas Ahmad, sudah jelas dalam lafaz bai'ah dan taklik sebelum ini mengatakan mana-mana pemimpin PAS Kelantan yang keluar parti dan menyertai parti lain, lafaz berkenaan akan terpakai secara automatik. Kita dibuat putusan oleh Perhubungan Negeri dan bersama dengan Sesu Agong. Kita menghantar surat kepada dia dan lampir bersama tentang bai'ah yang dia ucap, menyatakan bahawa taklik yang telah dia sebut itu dengan sendirinya berlaku dan hendaklah didaftar dengan Mahkamah Syarak. Memang sahaja. Untuk secara rasmi lah. Semua sudah sekarang dia dah dengan isteri dah. Dari segi hukumnya, okey. Memang. Dah terjatuh. Nah, itu pandangan telah diberi oleh Ketua Hakim Syarak Kelantan. So, kira-kira dia boleh ditangkap, Datuk, kalau... Sekiranya, ya. Nah, itu... implikasi kedua. Dr. Hatta adalah antara pemimpin PAS yang menyertai Parti Amanah Negara yang dipengerusikan Muhammad Sabu. Dengan satu amanat yang mereka beri. Sementara itu, Ketua Hakim Syariah Kelantan, Datuk Daud Muhammad, memaklumkan Dr. Hatta perlu membuat pengesahan di Mahkamah Syariah bagi menentukan status perkahwinannya. Kena itulah, kena buat pengesahan tentang taklik dia tu. Sama ada menepati dia langgar taklik ataupun macam mana. Mana kalau langgar taklik itu, dia jatuh talak tiga. Dia tak kira siapa pun. Langgar taklik. Dia sama ada dia langgar atau tidak. Tengok butiran taklik lah. Mana kalau dia langgar. Melanggar taklik itu gugur talak tiga. Kecuali dia kata dia tak langgar. Ha, itu terserah kepada dia lah. Untuk menentukan tak langgar, langgar itu dia pernah musnah dengan mahkamah. Bagaimanapun, permohonan pengesahan itu tidak semestinya dibuat oleh Dr. Hatta. Itu dia apa ni terserah pada dia sendiri dengan kedudukan isteri dia tu macam mana dia akan tanggung sendiri. Ataupun ada pihak lain untuk mohon pengesahan boleh. Pihak keluarga, isteri ataupun siapa-siapa saja.